rekan-rekan media. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa masuk pada fase satsang, di mana kemarin sudah kita temukan barang-barang yang diyakini adalah milik RI Nanggala. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 April 2021 pada pukul 01.00 WITA, di mana KRI Regal yang sedang melaksanakan multibeam eco sounder telah menangkap kontak bawah air yang signifikan di sekitar posisi datum atau saat tenggelamnya KRI Nanggala pertama kali diketahui pada kedalaman 800 meter. Kemudian karena peralatan KRI Regal yang ROV-nya hanya mampu 800, kemudian disediakan kepada MV Swift Rescue yang bantuan dari Singapura. Kemudian diidentifikasi kontak tersebut oleh MV Swift Rescue dan pada pukul 07.37 WITA tadi pagi, Swift Rescue menurunkan ROV, Remotely Operated Underwater Vehicle, guna menindaklanjuti kontak bawah air laut yang tadi diberikan oleh KRI Regal. Dan pada pukul 09.04 WITA, ROV Singapura mendapatkan kontak visual pada posisi 07 derajat 48 menit 56 detik selatan dan 114 derajat 51 menit 20 detik timur, yaitu yang tepatnya dari datum satu dari tempat tenggelamnya dari Nanggala berjarak kurang lebih 1.500 yard di selatan pada kedalaman 838 meter. Ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala yang bisa langsung ditayangkan. Jadi di sana KRI Nanggala terbelah menjadi tiga bagian yang tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Ini adalah, kalau ini adalah pakaian escape suit MK11 yang tadi ini diambil oleh ROV-nya MV Swift Rescue. Ini tadi dijepit, jadi sempat keluar dan dijepit. Ya, ini adalah ini badan kapal. Memang tidak terlalu terang. Nah, ini yang tadi disampaikan, ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan. Jadi ini adalah kemudi horizontal, ini kemudi vertikalnya. Nah, ini badan kapal. Ini bagian buritan badan kapal. Yang ini yang lepas dari badan utamanya, yang berbadan tekan. Nah, ini terus dilakukan. Ya, ini kemudi vertikal. Dari vertikal horizontal. Lanjut terus. Ini bagian. Ini pulitan. Terus. Ini bagian haluan yang lepas. Bagian haluan ini lepas. Nah, ini ada grating. Lanjut. Ini masih yang tadi. Yang mau diperhatikan bagian kulitan tadi. Terus. Ini bagian-bagian yang terbuka, ini berserakan. Yang tidak terlalu jelas karena mungkin dalamnya laut masih pagi tadi mungkin belum terlalu terang.
ini masih bagian-bagian dari jalurnya tapak. Nah ini yang kemarin di apa, ada grassbull, biasanya ditutup dengan ini, grassbull yang kemarin. Ini bagian-bagian yang terbuka, bagian-bagian yang terbuka dan lepas. Yang mungkin cukup saya jelaskan ini aja biar bayangannya jelas. Ya, jadi kalau ini kapal selam, ini tadi yang belakang yang ini, bagian belakang ini adalah di luar badan tekan. Kemudian ini juga depan juga demikian di luar badan tekan. Nah ini nih, yang terangkan. Ya tadi yang kelihatan tadi ini di luar badan tekan ini. Bagian-bagian yang tidak memiliki badan tekan yang lepas. Depan ini juga demikian, dari depan ini tadi lepas. Nah yang masih utuh ini. Ini masih utuh tapi terjadi keretakan. Jadi karena kedalamannya yang sangat dalam sehingga jadi mengecil. Dan ada sedikit barang-barang yang lepas dari situ, dari cakar dan sebagainya. Ya dari kondisi sapsang pada kedalaman 838 meter seperti ini sangat kecil kemungkinan anak buah atau awak TNI Nanggala dapat diselamatkan. Jadi dari sahabatkan panglima TNI, rasa duka tentunya mereka akan menjadi korban dalam kejadian ini. Demikian, Bapak Menteri. Terima kasih. Kepala Staf. Kepala Staf Angkatan Laut, kami berikan waktu kepada Bapak Kapolri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Panglima, yang berhormat Bapak Tantang, seluruh rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, dan sejahtera, namo buddhaya. Pada kesempatan ini, kami keluarga besar Polri dan saya selaku pimpinan Polri menyampaikan keprihatinan dan juga cita yang sangat mendalam atas gugurnya saudara-saudara kita prajurit terbaik KRI Nanggala 402. Kami sangat merasakan suasana kebatinan dari seluruh keluarga besar karena kami mendampingi Bapak Panglima dari mulai dinyatakan sakit sampai dengan hari ini. Tentunya kami mendoakan pada seluruh keluarga besar TNI Angkatan Laut untuk tetap diberikan kekuatan ketahan atas peristiwa yang terjadi, khususnya keluarga besar Hiu Pindangan. Dalam kesempatan ini saya informasikan juga bahwa Letkol Laut Purnawirawan Heri Oktavian kebetulan adalah masih keluarga besar Polri, di mana beliau adalah putra dari Kompol Purnawirawan Imran Hadi. Kemudian Leda Risa Trutomo kebetulan adalah adik sepupu dari APAP Maria S. Manapu. Sehingga tentunya kesedihan dan kehilangan ini juga jadi kesedihan dan kehilangan keluarga besar Polri. Terkait dengan hal itu, tentunya kami terus akan melakukan segala yang bisa kami lakukan untuk bisa melanjutkan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka menindaklanjuti proses pencarian ini. Saat ini kami telah mendirikan dua posko, yaitu posko SAR di Pandeg Dermaga Curug Bawah, Kabupaten Buleleng, dan posko SAR Polri di Pelabuhan Banyuwangi dengan jumlah 300 personel, di mana di dalamnya terdapat tim DPI 36 personel, kemudian Brimob 30 personel, Polair 25 personel, personel dari Polres, dan juga ada tim trauma healing. Tentunya kami akan terus berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka menindaklanjuti rangkaian dari kegiatan besar dan juga tentunya
hal-hal yang harus dilakukan oleh tim DCI nantinya apabila diperlukan. Demikian, terima kasih sekali lagi. Kami mengucapkan sebagai pihak dalam dan seluruh keluarga besar rekan-rekan angkatan laut selalu diberikan kekuatan dan tahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kapolri. Selanjutnya saya berikan waktu tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab, Kasat juga akan menyampaikan ini temuan yang tadi. Tadi ini yang disampaikan tadi, debat sama RO-nya dari MP. Jadi ini adalah baju eskibul yang K11. Yang biasanya ini ditaruh di kotak, tapi ini bisa lepas, berarti ada kedaruratan sehingga diambil dari kotak akan dipakai. Nah, kemungkinan belum sempat pakai, kondisinya sudah darurat sehingga ini bisa lepas. Harusnya ini tersimpan di kotak, dipakai ketika terjadi kedaruratan. Nah, karena ini lepas, berarti sempat di situ terjadi kedaruratan, kemudian mungkin tak sempat pakai atau pas. Saat pakai kuliah, tinggal lepas, jadi kita lepas dari kotaknya. Ini tadi yang diambil oleh RUPN dari Quick Rescue tadi.